kegiatan ini tetap berlangsung selamanya, jangan pernah berhenti, karena ini membantu sekali untuk mendukung para usahawan, baik mikro maupun makro. Harapan kami sih mudah-mudahan tetap berjalan seterus menerusnya, dan kegiatan ini akan terus berjalan, dan juga demi meningkatnya NCC yang mana setelah kami buka sudah 2 bulan lebih, yang mudah-mudahan dengan pembukaan NCC ini dapat memicu para ibu-ibu untuk meningkatkan keahlian mereka dalam dunia memasak maupun dunia baking. Itu harapan kami. Kedepannya mudah-mudahan acara ini tetap akan memicu kepada para kaum muda untuk ikut dalam acara tersebut. Acara demo ini sangat luar biasa, antusias semua ibu-ibu di luar dari dugaan kami yang sangat besar. Saya rasa, saya dan saya harapkan ibu-ibu terus semangat dalam berkarya, menciptakan ide-ide baru bersama dengan Golden Field. Hai. Nah, kita dari PT Prima Rasa Abadi Sejahtera, ya. Saya Dodi. Saya Ari. Nah, hari itu acaranya sumpah keren banget ya. Antusiasnya luar biasa. Nggak disangka-sangka sampai membludak, dan dari ternyata dari pagi hujan. Terus? Hujan, terus kira-kira nggak ada yang datang ya kan? Tapi ternyata aduh, penuh banget ya hari ini. Itu tuh luar biasa. Jadi buat sebenarnya rugi banget yang nggak datang hari ini ya. Rugi banget yang nggak datang hari ini. Acaranya luar biasa. Terima kasih Novila, terima kasih Golden Field, terima kasih untuk para sponsor, terima kasih warga Bangka yang pasti. Harapannya lagi kegiatan baking demonya ya. Tambah lagi. Ya. Kalau dari saya harapannya semoga setelah demo kali ini ada ide-ide lain untuk usahanya. Ya, yang pasti nambah, kalau istilah di Jakarta ada namanya bakulan. Ya, bakulan. Nah, mudah-mudahan bisa tambah menu bakulannya, bisa tambah nambah komunitasnya, tambah kreatif lagi. Ya. Yang itu aja. Ya. Terima kasih. Kita dari PT Permodalan Nasional Madani, selain memberikan bantuan modal untuk seluruh pengusaha UMKM, kita juga memberikan yang namanya pelatihan dan pendampingan. Dan pendampingan seperti acara klasterisasi yang sedang kita laksanakan hari ini berkelanjutan. Bulan depan kita akan laksanakan tahap ketiga, dan 2 bulan kemudian kita akan laksanakan pengukuhan. Sehingga harapan kita, nasabah-nasabah kita itu usahanya semakin berkembang dan semakin baik, sehingga ekonomi nasabah-nasabah kita bisa semakin baik ke depannya. Hai, saya Uci, saya dari Tagazaput. Dari acara ini kita banyak dapat ilmu baru tentang teknikal pembuatan kue. Banyak hal-hal yang bermanfaat yang baru kita dapat. Terima kasih dari Novila dan PNM. Hai, saya Vivin dari Vivin Hendra Cake. Alhamdulillah hari ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari teknik-teknik pembuatan kue, dan juga banyak juga hadiah-hadiahnya. Terima kasih buat penyelenggara PNM dan semuanya. Hai, saya Delia dari Takazaput. Alhamdulillah hari ini saya mengikuti baking demo bersama sep-sep yang gokil dan mantap. Di sini kita berempat ya, dari Pangkal Pinang loh, jauh banget kesininya. Perjuangannya mantap, hujan, terus jalannya, waduh, banyak bolong-bolongnya. Terus di sini dapat kek-kek yang di depan itu tuh mantap. Yes. Halo, nama saya Yanti Avan. Saya pemilik online shop untuk alat-alat kue, baking dan cooking. Ikut ini, acara ini sangat bagus karena resepnya bagus-bagus. Terus hasilnya juga enak, terutama coklatnya. Terima kasih ya untuk Novila dan BUMN untuk acara ini. Bye-bye.
tingginya itu diangkatnya udah ada enteng dan tidak turun. Tapi kalau diangkat enteng terus turun, jengkok deh, ya. Mulut kagak dekil nih, ayo. Ayo, again.